Assalamualaikum sahabat kuliner. Anda suka nongkrong di kafe, minum kopi, ditemani dengan snack-snack yang ada di sana? Salah satu yang paling terkenal adalah cinnamon roll. Nah, kali ini saya bersama dengan Indolakto akan membagikan resep cinnamon roll yang lembut dan enak sekali. Karena di dalamnya akan kita tambahkan orchid butter yang bisa menguatkan aroma cinnamon yang ada di dalamnya. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung terigu protein tinggi, gula pasir, susu bubuk full cream Indomilk, kemudian ada ragi instan bread improver, campuran susu UHT Indomilk dengan air es dan telur, lalu ada orchid butter dan sedikit garam. Kita campur tepung terigu, kemudian susu bubuk full cream Indomilk, gula pasir, lalu ragi instan, bread improver, lalu kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan kuning telur, susu UHT Indomilk dan juga air es. Kita uleni sampai bergumpal-gumpal. Kita matikan terlebih dahulu mixernya, lalu kita masukkan orchid butter. Kita masukkan sedikit garam. Lalu uleni lagi sampai kalis dan elastis. Untuk cinnamon roll rasa original, nanti saya akan poles dengan orchid butter, kemudian ditaburi dengan gula palem, lalu ditaburi juga dengan cinnamon bubuk dan juga kismis yang sudah direbus terlebih dahulu, kemudian ditiriskan. Untuk cinnamon roll yang rasa coklat, kita siapkan selai coklat, kemudian taburan coklat chip. Satu lagi rasa yang unik adalah rasa dulce de leche karamel yang resepnya bisa dilihat pada video opera cake dulce de leche yang kemudian ditaburi juga dengan kacang almond cincang panggang. Setelah 15 menit kita buka tutupnya, lalu kita akan gilas.
sudah cukup mengembang, kita poles bagian atasnya menggunakan campuran susu UHT dengan telur. Ratakan ke seluruh permukaan cinnamon roll. Untuk topping cinnamon roll yang original, kita siapkan cheese frosting yang dibuat dari cheese cream dicampur dengan gula halus. Digunakan juga orchid butter dan air jeruk lemon. Semua bahan dikocok menjadi satu sampai lembut. Kita campur gula halus bersama dengan cheese cream, lalu orchid butter, kemudian ada air jeruk lemon. Lalu kita kocok. Setelah dipanggang selama 15 menit, cinnamon roll matang dengan tampilan yang sangat cantik.